InsyaAllah kita akan meneruskan daripada kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita masih berada pada hadis yang kedua di dalam bab berkenaan dengan kepentingan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik yang mana dengannya dapat kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita dan juga dalam ahli keluarga kita dan masyarakat kita zahir dan batin. Dan Allah memberikan kepada kita keampunan bagi segala dosa dan mengabulkan segala hajat dan menyelamatkan kita daripada segala bala dan wabak. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada pada hadis ini yang diriwayatkan oleh Najih Al-Irbad bin Sariyah. Dan hadis ini merupakan salah satu hadis yang masyhur sekali, yang mana saya merasakan kita memerlukan masa untuk kita mensyarahkan. Ini merupakan pengajian kita yang ketiga dalam hadis yang sama. Jadi insyaAllah kita akan meneruskan daripada mana kita berhenti dalam hadis ini. Tetapi sebelum itu saya baca sekali lagi hadis ini. Mudah-mudahan kita dapat menghafal ini. Sahabat ini namanya Irbad bin Sariyah mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan baliratan wajinat minhal qulubu wa dharafat minhal 'uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwaddi'. Fa'awsina. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ رَوَاهُ أَبُو دَوُودٍ وَتِرْمِذِي وَقَالْ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. Maka hadis ini merupakan salah satu daripada nasihat Nabi SAW yang mana sahabat ini mengatakan nasihat yang menyebabkan kami menangis, nasihat yang menyebabkan hati-hati kami gemetar. Maka mereka mengatakan, berikanlah kami nasihat ya Rasulullah lagi. Maka Nabi mengatakan, aku mewasiatkan kepada engkau bitaqwa Allah. Ini adalah perkara yang pertama. Nabi SAW mengatakan, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Ini kita telah membicarakan sebelum ini, apa yang dimaksudkan dengan ketakwaan dan sebagainya. Selepas itu Nabi mengatakan wasam'i wa ta'ah, hendaklah kamu mentaati pemimpin-pemimpin kamu. Ini adalah berkenaan dengan kepimpinan Islam. Kalau sekiranya seseorang itu berada dalam negara Islam dan kepimpinan yang merupakan daripada kepimpinan Islam, baru kita mengatakan hadis ini dilaksanakan. Maka Nabi mengatakan hendaklah kamu mendengar dan taat kepada pemimpin kamu walaupun yang memimpin kamu seorang hamba. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun yang ini pemimpin kamu merupakan seorang hamba, diwajibkan kamu mentaatinya. Ini juga kita telah membicarakan. Selepas itu Nabi mengatakan wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nabi mengatakan barang siapa yakni yang hidup selepas aku, maka kamu akan melihat banyak berlaku ikhtilaf, yakni maksudnya banyak berlaku perbezaan di antara umat Islam. Ini juga saya membicarakan pada minggu lepas, perbezaan dalam segi akidah, perbezaan dalam segi ilmu fiqih, hatta perbezaan dalam ilmu tasawuf dan sebagainya. Selepas itu Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati, yakni maksudnya apabila kamu sampai kepada keadaan sedemikian yang mana kamu melihat umat Islam, sebahagian daripada mereka mengkafirkan satu dengan yang lain,
ataupun yang ini membid'ahkan satu dengan yang lain, dan perselisihan yang ini yang besar berlaku di kalangan umatku, maka dalam keluarnya Nabi mengatakan fa'alaikum bi sunnati, maka hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin, dan berpegang kepada sunnah khulafa'ir rasyidin. Ini yang pada minggu lepas saya sedang membicarakan berkenaan dengan perkara ini. Dan di sini perlu kita memahami apakah yang dimaksud dengan perkataan sunnah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Di sini ada dua sunnah. Apakah yang dimaksudkan dengan sunnah di sini? Dalam segi bahasa, perkataan sunnah maksudnya satu perjalanan. Kalau dalam bahasa Arab kita memanggilnya juga dengan perkataan tariqah. Tariqah yang maksudnya perjalanan ataupun sabil. Dalam Al-Quran ini Allah mengatakan qul hadhihi sabili. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sabil aku, yakni perjalanan aku. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku berdakwa ke perjalanan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kukuh, dengan keyakinan dan dengan pegangan yakni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku dan juga mereka-mereka yang mengikutiku. Maka sunnah dalam segi bahasa dia adalah satu perjalanan. Dalam segi istilah, bila kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati sebagian besar daripada ulama-ulama hadis apabila mereka membicarakan tentang apakah yang dimaksudkan dengan sunnah, maka mereka membicarakan yang dimaksudkan dengan sunnah adalah balik kepada tiga perkara. Pertama sekali adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua adalah percakapannya, dan ketiga adalah persetujuannya. Apa saja yang disebut oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, dan apa yang disetujui oleh Nabi. Ada perkara Nabi tak buat, dia tak cakap, tapi orang lakukan di hadapannya, dia setuju. Maka diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada hukum dalam Islam. Ini adalah daripada perkara yang sangat luar biasa. Sebab ulama kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan berdiam diri kalau sekiranya satu kemungkaran berlaku di hadapannya. Maka ulama kita berbeza pendapat, apakah hukum diam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Al-Imam Al-Haramain sebagai misal, dia mengatakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diam dalam ibadah, hukumnya sunnah. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diam dalam perkara yang bukan ibadah, hukumnya mubah. Dan yakni ulama-ulama kita membawa yang ini banyak misal. Selepas itu Nabi mengatakan wasunnati khulafa'ir rasyidin. Apakah pula yang dimaksudkan dengan sunnah di sini? Di sini berbeza. Di sini yakni kita tidak mengatakan yakni tiap-tiap perkara yang dilakukan oleh mereka ataupun tiap-tiap perkara yang dicakapi yakni oleh mereka. Tetapi di sini kita mengatakan perjalanan mereka. Selagi mana mereka melakukan perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan Islam, maka ikutilah yang ini mereka. Sebab mereka adalah manusia-manusia yang diberikan oleh hidayah yang ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dalam Islam bila kita mengatakan khulafa'ur rasyidin, biasanya yang dimaksudkan ada beberapa orang. Pertama sekali, tanpa ada perbezaan di antara kita semua, adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama. Yang kedua adalah Sayyidina Umar Khattab. Yang ketiga adalah Uthman bin Affan. Yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Selepas itu datang anaknya Hasan yang ini bin Ali. Dan selepas itu dia ini juga datang anaknya Sayyidina Hussein. Begitu juga dengan Umar bin Abdul Aziz. Maka ini semua dikirakan sebagai Khulafa'ur Rashidin. Dan begitu juga Al-Imamul Mahdi, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan keluar daripada Khurasan pada akhir zaman, dia juga daripada Khulafa'ur Rasyidin. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang dia akan kembali dalam Al-Quranul Karim, dia akan kembali yakni kepada dunia ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila kamu lihat kepada Buhayrat Tibriyah, yakni satu tempat yang di Palestin, apabila airnya kering ini akan turun Isa bin Maryam. Dan dia akan turun dari di Dimashq. Subhanallah, Nabi SAW yang ini membicarakan dan terperinci tentang turun dari Nabi Isa AS. Dia akan turun yang ini di apa yang sekarang kita dikenali sebagai Masjid Umayyah, Bani Umayyah. Dan ini terletak di mana? Ia terletak yang ini di Dimashq. Dan Dimashq adalah negara Syria,
ataupun negara yang Suria yang sekarang akan diserang peperang, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada semua yang di kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berpegang kepada mereka dan berpegang kepada manusia-manusia yang berpegang kepada mereka. Ini yang seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka-mereka yang daripada kalangan muhajirin dan ansar wal ladzina tabauhum, dan juga manusia-manusia yang datang selepas mereka yang mengikuti jejak langkah mereka, radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala redha atas mereka. Maka Islam mengajarkan kepada kita kepentingan untuk kita mempelajari kisah-kisah mereka. Hari ini kita umat Islam perlu kita tahu siapa Abu Bakar radhiyallahu an, siapa ini Khulafa Rashidin, apakah kisah mereka, bagaimana mereka masuk Islam misalnya pada zaman yang jahiliyah, selepas itu bagaimana mereka jadi khalifah, apa berlaku yang pada zaman mereka, apa yang telah mereka melakukan, apakah fatwa-fatwa mereka, apa bagaimana ibadat mereka. Begitu juga dengan ulama-ulama yang datang selepas mereka, seperti imam-imam kita, seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah. Ini semua manusia-manusia yang mengikuti jejak langkah mereka-mereka Khulafa Rasyidin yang mendapatkan agama ini daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang akan menjaga kita daripada fitnah, supaya kita kembali kepada ulama-ulama kita, kita kembali kepada manusia-manusia yang kenal yang ini kepada agama. Ini memerlukan untuk kita mempelajari dan membaca sejarah kita dalam masa yang sama untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan mereka sebagai idola-idola kita. Maksudnya sebagai kita punya role model. Kita tidak boleh menjadikan role model yakni orang yang tidak ada kena mengena agama Islam. Hari ini kita lihat anak-anak Islam, siapakah mereka menjadikan ini role model? Mereka menjadikan ini role model manusia-manusia yang tidak ada kena mengena dengan Islam. Bukan kita mengatakan orang ini orang jahat, tidak. Tetapi maksudnya dia tidak ada kena mengena dengan Islam. Kita sebagai seorang Muslim, Islam mengajarkan kepada kita maksud hidup kita adalah taat kepada Allah. Maksud hidup kita adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maka perlu kita ikut jejak langkah manusia-manusia yang dekat kepada Allah, manusia-manusia yang ingat kepada Allah, manusia-manusia yang dipuji Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah perkara yang perlu kita menanamkan kepada hati kita, dan juga kita perlu menanamkan kepada anak-anak kita, generasi yang ini sekarang ini, dan begitu juga generasi-generasi yang ini yang akan datang. Tiap-tiap daripada kita ada tanggungjawab untuk kita menyampaikan perkara yang sangat penting ini. Ini adalah wasiat Nabi SAW, bukan saja kepada para sahabat, tetapi Nabi SAW memberikan nasihat ini kepada semua manusia yang datang daripada dulu ini hingga ke sekarang sampai ini ke hari kiamat. Sebab ini yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akan menyelamatkan kita di akhirat, dan akan menyelamatkan kita daripada fitnah, dan akan menyelamatkan kita daripada perselisihan yang sedang berlaku. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Selepas itu Nabi mengatakan addu 'alaiha bin nawajiz, maka hendaklah kamu gigit kepadanya. Yani gigit ini kepada apa? Gigit yani kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan gigit yani kepada sunnah Khulafa Ar-Rashidin yang datang selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksud dengan gigit di sini? Ini kita dalam bahasa Arab ini kita ada majaz. Dalam bahasa Arab ini dia macam ada peribahasa. Kita kalau mengatakan misalnya kita seseorang itu dia gigit sesuatu tak lepaskan, apa maksudnya? Yani maksudnya perkara ini sangat penting sekali sehingga kan dia sanggup menggunakan giginya untuk menggigitnya supaya perkara tersebut tidak lepas. Ini menunjukkan ini seseorang itu betul-betul yani dalam keadaan apa? Betul-betul ini dalam keadaan menghampirkan ataupun yakni menggenggam perkara tersebut disebabkan ditakuti itu akan terlepas daripada dirinya. Ini menunjukkan bahawasanya cabaran-cabaran umat Islam yang akan datang selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan cabaran-cabaran yang mana kalau kita tidak meletakkan usaha ditakuti ia boleh terlepas daripada kita. Sebab apa yang kita lihat ini sebagai misal hari ini perkara-perkara yang dilakukan di luar masjid, jadi misalan perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia kebanyakannya adalah perkara-perkara yang bercanggah dengan agama Islam. Itu sebab kalau kita tidak berjaga-jaga,
dan kita tidak meletakkan usaha untuk menjaga diri kita dan memahami agama kita, ditakuti seorang Muslim boleh terikut dengan arus yang berada di luar. Dan arus yang berada di luar kebanyakannya adalah perkara-perkara yakni yang bukan sepahaman ini dengan Islam. Bahkan ini dia adalah perkara-perkara yang boleh membawa kepada maksiat. Dia adalah perkara-perkara yakni yang boleh membawa yakni kepada seorang keluar daripada agamanya. Dia adalah perkara-perkara yang boleh membawa seorang itu sampai yakni kepada tahap ini bahaya dalam segi akidah. Begitu juga dalam segi amalannya sebagai yakni seorang Muslim. Maka di sini Nabi SAW memberikan kepada kita gambaran akan kepentingan kita meletakkan usaha yang kuat untuk kita mempertahankan makna ini. Sebab kalau tidak, ditakuti ia boleh terlepas daripada kita. Seperti mana seseorang itu apabila menggunakan giginya untuk gigit satu perkara, ditakuti benda tersebut yang boleh terlepas kalau sekiranya dia buka yang di mulutnya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan yang berlaku. Ini adalah daripada mukjizat Nabi SAW. Yang kita nak kena bayangkan bagaimana Nabi SAW menggunakan istilah ini. Seperti mana kamu gigit kepada sesuatu perkara kamu takut ia akan lepas, begitulah kamu kena gigit kepada sunnahku, yakni apabila aku sudah tidak ada. Jadi ini tentu sekali yang menunjukkan kepada kita cabaran yang besar yang dilanda yakni kepada umat Islam, lebih-lebih lagi kita pada zaman ini. Hari ini kalau kita menanyakan soalan ini, satu orang kalau dia mengamalkan sunnah, macam-macam cabaran dia akan menghadapi. Betul ke tidak? Hari ini kalau orang melakukan maksiat, dipuji. Haji, satu orang yang misalnya buat tattoo. Dia jadi seperti trend. Dia melakukan perkara seperti ini, kita mendapati ramai orang dalam masyarakat yang memujinya. Apa yang ini yang dia melakukan? Satu orang yang dia melakukan maksiat, dia dipuji. Dan orang tidak menganggap ini perkara, mereka menganggap ini perkara biasa saja. Seorang yang ini minum arak, ini misalnya kalau di luar, biasa. Seorang yang ini melakukan zina, kadang-kadang yang ini ditakuti ia sudah menjadi kebiasaan. Masalah dating misalnya sudah menjadi kebiasaan. Kita lihat yang ini pemuda-pemuda Islam keluar berdua-duaan yang ini melakukan maksiat dan sebagainya. Dan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, ia berlaku di rumah kita, di bawah rumah kita, dalam perjalanan kita balik ke rumah, dalam perjalanan kita pergi ke masjid. Kita lihat yang ini maksiat yang ini berlaku, yang ini maha rajalela. Tetapi seolah-olah dia seperti perkara yang ini yang biasa. Tetapi satu orang kalau mengamalkan sunnah ini misalnya, satu orang kalau yang ini memakai dengan pakaian sunnah, ataupun yang ini dia mengamalkan dengan beberapa perkara yang satu pun dengan sunnah Nabi SAW, hari ini ada orang pula yang ini akan brand mereka apa? Ini orang ekstrim. Ataupun yang ini mungkin dia teroris. Ataupun yang ini dia ini pengganas. Ataupun orang ini yang ini dia sudah radicalize. Kita nak kena check dia. Ataupun kita nak kena lihat apa yang dipegangannya, kenapa dia melakukan sedemikian dan sedemikian. Manusia lebih curiga dengan pengamalan sunnah Nabi SAW daripada melakukan maksiat. Tetapi kita sebagai seorang Muslim yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, kita tidak terperanjat dengan keadaan seperti ini. Sebab Nabi SAW sudah memberitahukan kepada kita, yakni kalau kamu nak berpegang kepada sunnahku, jangan menyangkakan manusia akan puji kita, jangan menyangkakan manusia akan sayang kita, jangan menyangkakan orang akan sangat baik ini kepada kita. Bahkan kita nak kena bersedia ini kepada apa? Bersedia ini kepada cabaran. Mungkin orang tak suka kita, mungkin orang mencaci kita, mungkin orang yang mengatakan kita fulan bin fulan sedemikian, yang mengikuti fahaman ini dan fahaman itu dan sebagainya. Tetapi ini adalah cabaran. Nabi SAW mengatakan abdu alaiha bin nawajiz, hendaklah kamu menggigitnya dengan gigi geram kamu. Jadi ini adalah daripada perkara yang subhanallah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini Allah menyelamatkan kita dalam keadaan yang kita berada sekarang ini. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaklah kamu berjaga-jaga dengan perkara-perkara yang direka. Yani di sini kita ada perkataan muhdatsat. Asal ini perkataan ini muhdatsat, dia daripada perkataan muhdas, dan muhdas ini dibalik kepada perkataan ahdasa. Ahdasa daripada perkataan hadis. Hadis dalam bahasa Arab ini maksudnya satu perkara yang baru. Misalnya dalam bahasa Arab kita memanggil hadisul ahdi bil Islam. Hadisul ahdi bil Islam, yakni maksudnya dia baru masuk Islam. Perkataan ini hadis ini salah satu daripada maknanya
adalah perkara yang ini yang baru. Begitu juga kita ada istilah dalam ilmu tauhid. Kita mengatakan tiap-tiap perkara yang baru namanya adalah hadis. Dari perkataan ha dal dengan sa, dia menunjukkan atas satu perkara yang ini yang baru ataupun satu perkara yang ini yang baru yang ini direka. Nabi SAW mengatakan hendaklah kamu berjaga-jaga dengan perkara-perkara yang baru yang ini direka. Dengan perkara-perkara yang baru yang direka. Apa maksudnya? Mungkin hari ini saya akan membicarakan cara apa kita mengatakan, saya memberikan rumusan sebab masa ini pun tak cukup saya nak habiskan dalam perkara ini. Kita akan tanggungkan pada minggu yang akan datang. Tapi apa yang dimaksudkan di sini adalah Nabi SAW melarang kita daripada kita mereka sesuatu yang ada kena-mengena dengan akidah ataupun yang ada kena-mengena dengan ibadah. Yang ini maksudnya kita dalam Islam tidak dibolehkan kita membawa satu perkara yang baru, satu ibadat yang baru yang ini misalnya, dan kita mengatakan ini adalah daripada agama sedangkan yang ini dia bukan yang ini daripada agama. Kita tidak dibolehkan yang ini kita membawa sesuatu fahaman yang baru misalnya dalam ilmu akidah yang bercanggah dengan Islam, ataupun kita beramal dengan satu amalan yang bercanggah yang ini dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka ini kita mengatakan perkara yang muhdas, dan Nabi SAW melarang kita daripada kita mengamalkan dengan sesuatu yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, sama ada dalam segi akidah, maksudnya dalam segi fahaman dalam Islam tentang Allah SWT ataupun tentang Nabi-Nabi dan Rasul, ataupun yang ini tentang amal ibadah seperti salat dan puasa dan zakat dan begitu juga haji dan sebagainya. InsyaAllah perkara ini dia memerlukan syarah ini. Mungkin saya memerlukan 20 minit. InsyaAllah minggu depan kita akan membicarakan tentang perkara ini. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan ini Allah memberikan kepada kita taufik insyaAllah. Dan memberikan kepada kita kebaikan ini di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatiha.